Baru-baru ini ramai di media sosial Facebook, foto dan video yang menunjukkan pengantin yang terlihat masih sangat muda. Di foto dan video yang beredar, terlihat pasangan pengantin itu mengenakan pakaian adat Sasak Lombok. Terlihat juga orang-orang di belakang pengantin yang mengiringi perjalanan pengantin menuju ke rumah orang tua pengantin wanita. Sebagaimana diketahui, pernikahan suku Sasak dikenal dengan istilah kawin culik, di mana pengantin wanita akan dibawa ke rumah calon suami tanpa memberitahu ke orang tua si perempuan. Setelah akad nikah dilangsungkan, barulah pengantin akan diiring ke rumah mempelai wanita, atau oleh orang Lombok dikenal dengan istilah nyongkolan. Foto dan video yang beredar itu sontak membuat warganet heboh, tak sedikit yang mengomentari hal tersebut. Sejak foto dan video itu dipublikasikan, sudah dibagikan ratusan kali oleh warganet. Banyak dari netizen yang mendoakan agar pasangan pengantin muda itu agar langgeng sampai maut memisahkan.